Beredar video di media sosial pada Jumat 23 Juni 2023 yang menunjukkan emak-emak penagih hutang meluapkan kekesalannya di acara hajatan. Adapun kekesalan tersebut menyelimutinya lantaran wanita yang diduga mempunyai hutang malah asyik berjoget di atas panggung. Lantas wanita penagih hutang dengan sengaja melemparkan satu buah pisang ke arah panggung. Dilansir dari tribuntrends.com dari Instagram @terangmedia, peristiwa kala itu berawal dari seorang emak-emak yang mengenakan baju hijau toska tengah mengawasi temannya yang asyik berjoget dengan biduan di atas panggung. Sosok wanita yang berhijab merah itu pun seolah mengetahui sedang diawasi sang penagih hutang. Namun emak-emak berhijab merah tetap asyik berjoget sembari menikmati iringan musik dangdut. Sesekali wanita berhijab merah juga tampak melihat ke arah emak-emak berbaju hijau toska. Lantaran hal tersebut, emak-emak berbaju hijau toska itu pun semakin geram dengan aksi temannya. Hingga akhirnya ia mengambil satu buah pisang dan melemparkannya ke wanita berhijab merah. Saat kejadian berlangsung, emak-emak baju toska itu turut marah-marah sembari menunjuk temannya yang mengenakan jilbab merah. Kendati dilempar pisang, wanita berjilbab merah menghiraukannya. Bahkan ia bertindak seolah tak terjadi apapun. Sementara biduan yang berada di sampingnya tampak terkejut, namun perempuan berbaju putih itu tetap melanjutkan menyanyi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!